Yes, let's go. Thank you.
People come and go. The more you know, living with a smile, it will take a while. Oh, people come and go. As you watch the flow, never miss a part. Be one with the earth. I said, people come and go. The more you know, living with a smile, it will take a while. People come and go as you watch the flow. Tadi tuh kita kesini ada sebenarnya tuh kita nggak percaya konsep kebetulan sih sebenarnya, cuman ada sesuatu yang gagal tiba-tiba digiring kesini ke tempat ini gitu kan. itu dia, jadi tiba-tiba kita dibalur ke tempat ini. Ar Karen kesini deh, ceritanya dulu dari awal. Jadi tuh tadi kita lagi mau interview untuk salah satu stasiun TV. Jadi mereka mau liput kita waktu lagi latihan atau segala macem. Tau-taunya orangnya gak datang. Kebetulan aku janjian sama si Om Eko untuk ketemu. Ngomongin proyek lain juga. Habis itu, terus tiba-tiba dia bilang bahwa dia udah ngomong dari lama sih sebetulnya, dari kita ketemu beberapa waktu yang lalu, hampir setahun kali ya. Dia bilang, nanti bakalan ada nih I Can Studio, ini live recording gini. Sedangkan kita tuh dari dulu pernah punya cita-cita gimana ya caranya bisa live recording, setnya gimana apa segala macam. Arya bilang sama aku bahwa gila itu konsep mahal banget, nggak gampang. Terus sumber daya manusianya juga susah untuk di sini, itu untuk menciptakan sebuah live recording yang bagus. Tahu-taunya yang singkat cerita tadi. Kita ketemu sama teman kita, Om Eko. Terus dia tiba-tiba telepon Mas Ican. Dia bilang, kita mampir ke sana ya, mau lihat-lihat studionya. And then, lanjutkan ceritanya. Ya udah. Terus tiba-tiba pas di depan tuh ada yang lagi ngerjain apa gitu kan. Karena aku bilang, wah ini gedungnya ini agak unfinished juga. Tapi ini style gitu loh. Karena memang belum selesai, tapi style. Terus begitu gue masuk, gue lihat kabel udah di mana-mana. Wah, tapi ditempel ke tembok semua. I was like, shit, gila nih. Beep, beep. Bikin kayak gini, terus lihat, wah, dibikinnya tuh kelihatan banget tempat ini dibikin dengan love. Dibikin dari satu tempat yang benar-benar pure, dari satu passion yang memang dipikirin, nggak asal-asalan gitu. Dan itu yang menurut kita kalau dari bentuk
orang-orang tuh bisa tahu, orang yang jujur, yang peka terhadap art itu bisa tahu, oh ini art dibuat secara cepat-cepat, apa yang memang dia pikirin, tapi dia juga nggak membebankan dirinya gitu, nggak membebankan oh harus begini enggak, dia jujur aja sama apa yang dia mau, dia kerjakan dengan sukacita, terus mulai dari orang-orang yang di setiap divisinya sangat-sangat menyenangkan, lucu-lucu, yang bapak di kameramen ini juga membantu kita dalam take tadi, terus kita have a good time, soundnya enak, dan tadi pas di depan kita baru ngomong sama Om Ican, ini aku lihat ke studio ini lewat kaca tadi tuh, lihat ini tempat ini tuh sebenarnya ini adalah buat seniman yang jujur, ini adalah sorga, tempat ini adalah kayak sorga, karena di sini kita lupa kalau kita tuh lagi ada di banyak problem-problem yang ada di Jakarta, ya begitu udah nyampe sini kita udah benar-benar bisa keluar semua isi ekspresi kita, dan itu nggak gampang, dan aku rasa itu sebenarnya karunia yang diberikan kepada Pak Ican dan dengan tim di sini untuk tetap bisa komit untuk merawat pemberian yang Tuhan berikan itu, yang Tuhan titipkan kepada setiap orang di sini diberikan, dan aku nggak nyangka di Indonesia ternyata ada juga ya orang-orang gila di sini juga ternyata gitu kan, gila in a good way, in a good way, yeah. In a good way. Terus udah tadi masih juga tadi kasih lihat kan video, ada video mic tram di sini, ternyata ada banyak banget artis seniman-seniman tulen yang udah di sini, and then dari sound dipikirin, semuanya dipikirin sampai detik ini aja nih sekarang. Piano Yamaha Klavinova ini sekarang lagi dibersihin gitu. Itu kan passion gitu. Banyak di tempat-tempat lain kita lihat udah selesai taruh aja. Nah, jadi tetap di maintain tempat ini, diurus, dirawat, dan itu nggak gampang. So untuk apa Om Ican harus berbangga untuk bisa sampai di titik ini. Mungkin masih banyak mau dicapai, tapi bersyukur untuk apa yang dicapai, yang sudah dicapai sekarang. Karena banyak kasih energi, love juga untuk banyak seniman, buat para musisi untuk bisa punya experience untuk mengalami ini gitu, live recording. Tadi itu kita sama sekali nggak ada apa ya namanya, nggak ada rencana untuk kita mau live recording. Setelah ngobrol-ngobrol tadinya pengen lihat aja studionya. Om Ican bilang, tapi kita mau sebulan lagi deh kita. Kita bilang ya udah nanti kita set buat kita main di sini kapan. Terus dia bilang kapan? Ya mungkin bulan-bulan depan. Terus bilang kelamaan sekarang aja gitu. Jadi ya alhasil gue cuma pakai kaos, cuma pakai baju main pake gitu. Gini. Terus pakai sneakers butut ini yang udah dari SMA. Ngaco lah pokoknya. Oke, rock and roll. Rock and roll abis. Tadi lihat dulunya udah pokoknya kayak tadi baru ngomong. Udah mau pulang nih bentar lagi. Tadi line-nya asik tuh. Line-nya asik banget tuh tadi ngomong tentang bahwa ini adalah untuk seniman jujur. Ini adalah, udah, ambil langsung dia bilang, udah, kamera, cepet-cepet. Udah, sekarang kita jadi duduk semua, di sini. Jadi semua momen yang berharga tuh memang harus di-capture. Makanya ini sih gila. Jadi kalau tadi aku bilang sama Arya bahwa gila ya, dia balikin lagi benar-benar musisi-musisi yang great gitu, yang dikasih karunia yang besar untuk perform live dengan baik, flawless, untuk punya experience ini. Jadi kayak balik lagi ke zaman analog yang dulu orang harus sempurna mainnya, karena ini live recording, nggak benar-benar pure apa yang terjadi pada saat itu. Jadi dibalikin lagi kayak masa analog, tapi dengan kemudahan digital gitu. Pada saat ini, wah itu luar biasa banget gitu. Jadi memang pola-pola pikir kayak gini adalah orang-orang yang punya mind pattern yang terbuka, wow. Dan melihat peluang. Orang-orang di sini pandai melihat peluang, pandai mengambil momen dan menghargai momen. Jadi bentuk yang kita lakukan sekarang dengan ada kamera di sini, dengan tadi itu sebenarnya mengappreciate momen supaya nanti satu saat kita udah tua, mungkin kamu udah rambutnya udah putih, aku udah putih, kita jalan pengen lihat. Kalau tua sih rambutnya jadi merah. Jadi merah bukan ya. Jadi putih. Ya kalau aku sih cuma jadi putih kemerah-merahan gitu. Jadi ini konsep brilian. Bravo. Bravo. Brava. Bravo. Peace. Sukses selalu and we hope kedepannya tetap bisa menemukan banyak talenta-talenta yang sangat-sangat luar biasa dan mudah-mudahan dengan ini kita sama-sama bisa
bersinergi. Yeah, so sukses selalu and peace and keep up the great work. And we love ICAN Studio Life. We love it. Peace. Ciao.